Semua ada, dah ada yang masuk. Kita mula ya, sekarang dah pukul 10, sahabat semua. Okey, kita mula dengan Al-Fatihah. Auzubillahimasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمن بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا ونضل واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat meneruskan kuliah apa tu? Sekejap ya. Aku nak buat wayar ni. Sekejap sahabat ya. Okey. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berjumpa lagi pada pagi ini untuk menyambung kuliah kuliah Asmaul Husna kita ya, dalam tajuk Al-Muhaimin, Al-Muhit, Al-Muqit dan Al-Wasi'. Boleh jelas ke suara ustazah, sahabat semua? Alhamdulillah jelas, terima kasih. Ya. Baik, pada pagi ni Ustazah cuba buat video ya. Nanti sahabat boleh tengok, Ustazah hantar kat grup video. Alhamdulillah, sahabat yang dikasihi, kita ada hari ini kita ada 13 orang alhamdulillah. Mungkin ada lagi yang akan masuk. Kak Aminah kita ada, Aini, Habibah, Habib. Siapa lagi? Cik Nolia. Lepas tu ada Dian, ada Esah, ada Nur Hasiah, Hanoi ya, Junaidah, Puan Junaidah, Puan Mona. Ni apa? Allah akbar. Tini ya, Tina, Tina. Niswan dan Nur, Kak Narimah ya, dan Zahra Tahir ya. Okay, yang ada pada hari ini alhamdulillah. Sahabat-sahabat semua ya yang dirahmati Allah, rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang ada kitab ni, buka muka surat 333. Ustazah ulang dahulu yang minggu lepas.
Ya, itu 2 minggu lepas ya. Minggu lepas tak ada kelas, ada masalah sedikit. Itu ya, okey. Kita ulang dulu apa makna Al-Muhaimin. Ya, Al-Muhaimin, apa makna Al-Muhaimin? Iaitu Al-Muhaimin ialah Allah itu Maha Melihat. Masya Allah. Kucing pula lah. Baik, lagi. Hei. Lagi dia turun. Nyelanggarnya wayar ya. Okey, baik sahabat semua. Ada gangguan. Apa makna Muhaimin? Al-Muhaimin ialah Allah ni Maha Melihat segala sesuatu. Sekejap ya, pagi ni link dia line kat sini kurang kuat. Allah ni Maha Melihat. Okey, Allah Maha Melihat segala sesuatu yang tersembunyi, yang tersirat dalam dada kita. Itu makna Al-Muhaimin. Dan pengetahuan Allah meliputi segalanya. Allah mewarisi perkataan perbuatan kita. Semuanya berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu makna Muhaimin. Allah ni Maha Melihat, ilmu Allah meliputi segalanya. Tak ada satu besar zarah pun yang tak dapat diketahui, tak dapat dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita beriman kepada Allah Al-Muhaimin, Asmaullah Al-Muhaimin, maknanya kita berhati-hati dalam hidup kita supaya kita tidak buat benda-benda yang maksiat kerana Allah Maha Melihat segalanya. Allah tengok segalanya. Tak ada sebesar zarah pun yang terlindung dari penglihatan Allah. Baik. Boleh faham ya? Al-Muhaimin itu maknanya ialah yang Maha Melihat, yang Maha mengawasi. Penglihatan Allah meliputi segalanya. Yang kedua ialah Al-Muhit. Al-Muhit tu pun kita dah belajar 2 minggu lepas. Al-Muhit ialah pengetahuan Allah, kekuasaan Allah dan keperkasaan Allah. Satu, pengetahuan Allah tu, ni muka surat 334 ya. 334, pengetahuan Allah meliputi segalanya. Kecil besar semua Allah tahu. Tak ada yang terlindung daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makna Al-Muhit ialah pengetahuan Allah meliputi seluruh makhluk. Baik dari segi pengetahuannya tentang mereka sehingga tak ada yang luput daripada ilmu Allah, daripada pengetahuan Allah. Makna Allah melihat segalanya. Sama macam tadi juga. Kita kena berhati-hati dalam hidup, jangan buat maksiat, jangan durhaka pada Allah. Okey, nama yang ketiga, ni ulangan ya. Nama yang ketiga yang ada tadi ialah yang ketiga, mana pula yang ketiga? Al-Muhit, Al-Muqit. Al-Muqit tu makna apa? Allah yang memberi rezeki. Ya. Al-Muqit ni maknanya yang mengirimkan sesuatu yang dimakan oleh makhluk. Maksudnya Allah mengirim kita rezeki, membahagi-bahagikan rezeki mengikut hikmah Allah. Ya, Allah beri rezeki pada manusia mengikut hikmah Allah sepadan dengan kemampuan kita. Itu tiga makna ya sahabat semua, tiga asmaullah. Al-Muhaimin ialah ilmu Allah yang meliputi segalanya, tak ada sedikit yang terlindung, sudah ulang balik. Yang kedua ialah Al-Muhit, iaitu yang tadi tu bukan ilmu Allah ya, Allah Maha Melihat. Ya, Al-Muhaimin itu Allah Maha Melihat. Nampak segala-galanya, kecil atau besar. Sekecil-kecilnya, sebesar-besarnya. Yang kedua, Muhit itu ilmu Allah Maha Luas. Daripada yang sebesarnya, semua Allah nampak ya, apa yang dibuat. Yang ketiga, Al-Muqit, iaitu Allah pemberi rezeki. Allah yang membahagikan rezeki mengikut kehendak dan hikmah kebijaksanaannya kepada makhluk. Tak ada satu pun yang Allah tak beri rezeki. Oleh itu, apabila kita menghayati makna Al-Muqit, Asma'ullah Al-Muqit, kita hendaklah yakin bahawa rezeki itu dari Allah. Tugas kita berusaha mengikut cara yang halal. Selepas itu kita berdoa. Kita yakin pemberian rezeki itu dari Allah. Jadi
kita kena yakin pada Allah dahulu. Jangan sibuk berpegang pada manusia, cari manusia, tapi cari Allah dahulu. Begitu juga kalau kita ditimpa musibah, cari Allah dahulu sahabat. Merintihlah pada Allah, bukan merintih pada Facebook, muka buku, ya, tidak sekali, ya, insya-Allah. Baik. Hari ini kita akan lihat ialah iaitu al-wasi'. Sudah langkah dah, sebab kita dah belajar minggu lepas Al-Wasi' muka surat 337. 337. Kejap ya, bismillah. 337 Al-Wasi' artinya yang maha luas sifat dan karakternya sehingga tak ada seorang pun bisa memberi pujian yang sepatas kepadanya. Akan tetapi dia sebagaimana yang dia puji pada dirinya sendiri, dialah yang maha luas keagungannya, kekuasaannya, kerajaannya, maha luas kurnia dan kebaikannya, maha luas kedermawannya. Baik sahabat semua, Al-Wasi' tu Allah tu maha luas. Luas dari sudut mana? Pujian Allah pada dirinya. Ya, Hamidun Majid, yang terpuji, yang maha mulia. Ya, dia puji pada dirinya. Memang selayaknya Allah puji pada dirinya. Dan dia luas keagungan kekuasaannya. Ya, kerajaannya maha luas. Jadi kuasa dia tu maha luas meliputi segalanya. Baik. Lalu dalam kitab ini disebut keluasan al-wasi' Allah itu terbahagi kepada enam. Ya, enam. Ini Ustazah cuba letak nombor ya. Ada enam. Yang pertama, keluasan Allah itu dari sudut ilmu Allah. Ni Al-Wasi' tu kita pecah pada enam. Pertama, keluasannya dari sudut ilmu Allah. Apa dalilnya sahabat semua? Tengok muka surat 337 surah Al-An'am ayat 80. Wasi'a Rabbi kulla syai'in ilma afala tatazakkarun. Maksudnya ilmu Rabku meliputi segala sesuatu, tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Itu surah Al-An'am ayat 80. Sama juga surah Taha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ilahukumullahu allazi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sama juga, sungguh Tuhanmu hanyalah Allah. Tak ada Tuhan selain dia, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Surah Taha ayat 98. Maknanya, ilmu Allah ni maha luas. Allah tahu belaka apa dalam dada kita, apa dalam usus kita, apa dalam darah kita, apa yang terbisik di hati kita. Ya, apa ada dalam bumi, apa di atas langit, apa kandungan semua makanan dan sebagainya, semua dalam ilmu Allah. Itu al-wasi', itu satu, keluasan ilmu. Yang kedua, keluasan rahmat Allah. Ya, rahmat Allah yang maha luas. Ya, keluasan rahmat Allah yang maha luas. Iaitu yang ini insyaAllah Ustazah terangkan lebih, akan terangkan lebih luas sedikit. Iaitu buktinya atau dalilnya, a'udzubillah minasyaitanirrajim wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Surah Al-A'raf ayat 156. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Sama juga surah Al-Mu'min ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wasi'ta kulla syai'in sayyir rahmah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu, ya ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Ini surah Mukmin ayat 7. Okey, sekarang kita akan lihat sahabat-sahabat semua apa makna rahmat. Ya, apa makna rahmat? Tadi kita sebutkan al-wasi' itu maknanya rahmat. Jadi rahmat ni apa, al-wasi' itu ada enam. Yang pertama, keluasan ilmu Allah. Yang kedua, keluasan rahmat Allah. Apa makna rahmat? Jadi mengikut satu penulisan, dia sebut rahmat Allah tu makna kelembutan dan kasih sayang Allah. Kelembutan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala.
ya, kelembutan dan kasih sayang Allah. Dan sumber rahmat Allah, sumber rahmat ialah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada tadi kita tengok Al-Quran, ada satu hadis iaitu hadis berbunyi, Ustazah ambil yang Melayu saja, tak sempat nak ambil, nak tulis Jawi tadi, nak tulis hadis dia, teks hadis tu. Maksud hadis ni diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bahagian. Allah menyimpan 99 bahagian dan menurunkan satu bahagian ke dunia. Di antara bahagian tersebut adalah sifat saling mengasihi antara makhluk, sehingga seekor binatang akan mengangkat tapak kakinya daripada anaknya, takut-takut akan terpijak anaknya. Jadi dalam hadis ini tak usah tambah, ya, tak ada dalam kitab ni. Makna Allah ni ada 100 rahmat, tapi dia beri kat kita kat dunia ni satu saja. Yang 99 lagi akan diberi di akhirat untuk orang beriman. Baik. Jadi disebut sehingga Allah turun satu tu pun sampai tahap makhluk Allah tu, seekor binatang dia angkat tapak kaki dia, dia takut terpijak anak dia. Ya, itu contoh diberi dalam hadis ini. Jadi kita nampak di sini bahawa walaupun satu Allah beri rahmat Allah di dunia, begitu besar meluasnya rahmatnya kepada makhluk. Sebab itu kita tengok harimau yang garang tu, dia kasih pada anak dia. Sebab itu adalah rahmat Allah. Ya, seorang ibu kasih pada anak, itu juga rahmat Allah. Ya, baik, kita tengok sedikit. Dalam Quran, disebutkan dalam penulisan ni, dalam Quran dia kata ada 145 kali Allah sebut perkataan rahmat, ya, rahmat. Jadi kita tengok sedikit apakah makna rahmat dalam Al-Quran. Ada 14 makna. Ustazah ambil rengkah-rengkah je ni, ya, sebab kita nak tumpu kepada Asmaul Husna. Rahmat dalam Quran ni ada 14 makna. Yang pertama ialah iaitu rahmat tu, yang dimaksudkan rahmat Allah tu ialah Islam. Jadi penurunan Islam kepada Nabi dan Rasul dan akhirnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat terbesar kepada umat manusia. Dengan Islamlah manusia akan selamat di dunia dan di akhirat. Selamat di akhirat dengan jauh daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, rahmat yang disebut Al-Quran juga ialah bermakna syurga. Itu rahmat yang amat besar pada orang mukmin, diberinya syurga. Dan kita kena faham rahmat Allah di dunia, Allah beri belaka sahabat semua. Ia beri kepada orang mukmin, orang beriman dan juga pada orang kafir. Tetapi sebab itu kita tengok orang kafir senang lenang kaya raya. Kan, itu rahmat Allah. Tapi ingat, di akhirat Allah tak beri dah rahmatnya. Dia beri rahmat kepada orang mukmin dengan syurga. Pada orang kafir akan diazab. Tak ada rahmat lagi. Lepas itu kita belajar dalam Al-Fatihah, Ar-Rahmanur-Rahim. Ya, rahman Allah di dunia dan rahmat Allah untuk orang mukmin ialah di akhirat. Baik. Yang ketiga ialah makna rahmat dalam Quran. Ya. Rahmat itu hujan. Sebab itu kita panggil Alhamdulillah hujan rahmat. Ha, kan? Ha, rupanya hujan juga satu rahmat Allah pada makhluk. Bayangkan kalau tak turun hujan apa jadi? Pokok mati, kita tak ada sumber makanan. Ya, air pun tak ada. Baik. Ha, ada sahabat kita masuk ni. Okey, Alhamdulillah. Yang keempat, rahmat Allah ialah kenabian. Allah utuskan para nabi setiap rasul setiap umat. Akhir sekali ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima ialah nikmat rahmat Allah ialah Allah beri kita nikmat. Apa tak masuk. Allah beri kita nikmat. Apakah nikmat yang Allah beri? Banyaklah kan, kesihatan ada nikmat, ya. Baik. Allah bagi kita hidup. Okey. Lepas tu nikmat yang lain ialah rezeki yang keenam. Yang keenam ialah rezeki. Tu pun nikmat Allah juga, rezeki Allah beri kat kita. Kan kita semua ada rezeki, boleh makan. Bila sebut rezeki, sedih kita kenang pada orang-orang Palestin, apalah makan. Dijangka nanti akan berlaku kebuluran sebab
air apa dia minum. Ya, Allah akbar, kita doakan mereka. Okey, rahmat Allah ketujuh ialah Al-Quran. Al-Quran bagi pada kita tu adalah satu rahmat Allah, berupa rahmat Allah kepada kita. Yang ke-8, rahmat Allah ialah pertolongan dan kemenangan. Allah beri kemenangan pada orang Islam dalam pertempuran dengan musuh-musuh Islam. Ya, moga Allah turunkan rahmat kepada sahabat kita di Palestin, pada pejuang Palestin untuk menang dan hancurkan Zionis. Ya, baik. Allah yang ke-9, sehat wal afiat, juga satu rahmat. Sehat wal afiat ialah satu rahmat. Sebab itu kita bangun pagi, kalau kita sehat, kita sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya, alhamdulillah kau beri aku sehat, ya Allah. Sebab itu tidak layak bagi kita berkata pada Allah terima kasih pada Allah. Tak layak. Ustaz Najib ada cakap gitu. Terima kasih tu pada makhluk, ya. Pada Allah kita kata alhamdulillah, syukur padamu ya Allah. Jangan thank you Allah, no, ya. Tak ada. Tak betul tu. Tak, makna kita tak beradab pada Allah. Kita kata alhamdulillah, syukur padamu ya Allah. Tu baru beradab. Jangan thank you Allah atau terima kasih Allah, itu untuk manusia, ya. Biar kita hamba ni ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Taklah berdosa, cuma adab saja sahabat semua, ya. Okey, lain lagi apa? Yang keberapa dah sahabat semua? Siapa cantik? Ha? Okey, ke 10 Tina. Tina. 10. Cinta. Cinta. Antara rahmat Allah ialah cinta. Iaitu Allah kurniakan cintanya pada kita. Dan kita cinta pada keluarga kita, anak-anak kita. Sebab itu kita disuruh memohon cinta Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amala yukarribu ila hubbik. Minta cakap Melayu je. Ya Allah, kau kurniakanlah cintamu padaku. Kau kurniakanlah cintaku, cintaku pada orang yang engkau cintai. Dan engkau kurniakanlah padaku amalan yang boleh mendekatkan diriku padamu. Amalan yang engkau cintai yang boleh dekatkan dirimu padamu, padaku. Ya, 3 perkara. Minta Allah cinta pada kita, cinta pada orang, kita cinta pada orang yang Allah suka, orang cinta. Dan satu lagi ialah perbuatan, kita mohon pada Allah. Setiap tindakan kita tu biarlah tindakan perbuatan yang Allah suka pada kita. Ya, mana perbuatan-perbuatan yang kita buat tu berbentuk ibadah. Baik, ke-11, ya, keimanan. Rahmat Allah yang ke-11 ialah Allah kurniakan kita iman. Apa tanda kita beriman? Siapa boleh beri? Sekejap kita apa? Kita selingan sekejap. Siapa boleh beri apa makna, apa tanda kita beriman pada Allah? Cuba cakap seorang. Tina. Betul-betul. Barakallah fik. Betul. Kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggal apa yang Allah larang. Kita buat ibadah pada Allah. Lain apa lagi? Tanda iman. Apa tanda kita beriman? Kita mengaku kita beriman. Apa tandanya? Banyak tu sahabat semua. Baru sambut maulud. Ya. Betul Fatimah. Barakallah fik. Berakhlak mulia. Okey, berakhlak mahmudah. Lain kalau dengan Rasulullah, kita okey, betul bib, ya, barakallahu fik. Kita selalu selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tu tanda kita beriman. Okey, bagus, ya. Baik. Yang ke-12, kita diberi hidayah tu taufik. Rahmat Allah pada mukmin ialah Allah berikan kita hidayatul taufik. Apa makna taufik? Hidayatul taufik iaitu Allah tolong kita untuk melakukan kebaikan ataupun amal soleh. Sahabat kena ingat, sahabat semua,
Kita buat amal soleh ni bukan kekuatan diri kita. Dia adalah dari Allah. Allah gerakkan kita masuk kelas ni, sahabat semua. Allah gerakkan ustazah nak mengajar, beri kekuatan nak mengajar. Kadang-kadang ada gerak semalas. Tapi ustazah kenal tengok ulama-ulama kita yang sakit pun boleh mengajar. Ya? Ha, dalam keadaan lemah, dipapah boleh mengajar. Apatah lagi macam kita. Malu pada Allah. Ya, okey. Maknanya, yang mendorong kita buat kebaikan tu ialah satu rahmat Allah, dia beri hidayah tu taufik untuk kita buat kebaikan. Dia dorong hati kita untuk buat kebaikan. Sebab itu jangan kita kotori hati kita dengan dosa. Takut Allah tak beri hidayah tu taufik. Hidayah dah beri dah kita jadi Muslim. Ya, tapi hidayah tu taufik tak ada. Ya, rugi sekali. Baik. Kita boleh doa situ kan, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ha, tu kan ada doa tu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ataupun Allahumma inna na'udzubika minal hauri ba'dal qauri. Ya Allah, janganlah kau ubah hati aku. Ha, dah baik dah, kau jangan paling aku kepada kejahatan. Selalu doa tu. Allahumma inni atau Allahumma inna, kita niat semua untuk anak-anak kita. Allahumma inna na'udzubika minal hauri ba'dal qauri. Qauri kaf ya, qauri. Niat untuk sahabat kita, saudara mara kita, anak-anak generasi kita. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada kau dah beri hidayah, kau tarik balik. Ya, dorong balik kepada kejahatan. Baik. Ke-13. Allah turunkan Nabi Isa, disebut di sini. Allah turunkan Nabi Isa. Kita tahu nanti kan lepas Dajjal Nabi Isa akan turun, ya, membawa kebenaran. Baik. Yang akhir sekali 14 ialah perutusan Nabi besar yang paling mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat semua, rahmat Allah terbesar ya untuk kita semua ialah perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amat rugi kepada orang yang mengaku Muslim tapi dia tidak mendalami sunnah Nabi, tak ikut ajaran Nabi. Kerana rahmat Allah antara rahmat Allah terbesar ialah Allah utuskan Rasulullah SAW untuk memimpin kita ke jalan benar. Sebab itu Allah berfirman dalam surah Anbiya ayat 17, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk rahmat sekalian alam. Itulah dia sahabat-sahabat semua, 14 bentuk rahmat Allah yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi saya tak ambillah ayat-ayat tu panjang ya. Ada yang tak sempat ni 14 rahmat tu? Sempat? Ah. Ah, boleh boleh. Ah, seorang-seorang ya, sekejap lah. Ah, okey. Ah. Ustazah ulang ya, 3 dan 4. Ustazah ulang ulang dari satu. Okey, okey. Terima kasih sahabat yang prihatin semua. Yang pertama, rahmat Allah dalam Quran pertama ialah Islam. Satu. Kedua, syurga. Kedua, Allah beri kita syurga. Ketiga, hujan. Ah, hujan. Sebab tu kita kata hujan rahmat. Ya, hujan. Keempat, nabi, kenabian. Allah utuskan Rasul dan Nabi 25 orang Rasul. Yang lain banyak lagi 300 lebih kan. Ha, ya. Yang kelima, Allah beri kita nikmat. Ha, ya. Nikmat Allah kepada manusia. Iaitu Allah beri kita berbagai nikmat. Nikmat sehat, nikmat boleh makan, nikmat rezeki dan sebagainya. Okey, kelima tu ya. Okey, yang keenam, Allah kurniakan kita rahmat Allah rezeki. Ha, rezeki yang keenam. Okey. Boleh? Boleh sahabat semua sempat? Okey, alhamdulillah, alhamdulillah. Okey. Ketujuh, Al-Quran. Rahmat Allah pada manusia ialah Al-Quran. Rugi orang tak baca Quran, rugi orang tak tadabbur Quran, rugi orang tak beramal dengan Al-Quran. Ha, ingat, tengok Quran. Ya, ingat Quran ni rahmat Allah rupanya padaku. Jadi kau tak sentuh rugi. Sekurang-kurang lepas solat, pandu ambil baca sebelah muka pun tak apa dah. Ya, okey. Ini handset boleh tengok ya. Ha. Sebab itu ulama kata
tanda kamu kasih pada Allah, kamu tanya diri kamu berapa jam kamu habiskan dengan Al-Quran. Ha, ya. Okey, 8, rahmat Allah ke-8 ialah pertolongan dan kemenangan. Ha, kemenangan pada orang Islam. Allah turunkan kemenangan pada orang Islam. Ya. Allah beri kemenangan pada Rasulullah. Allah beri kemenangan pada umat Islam. Allah tolong umat Islam. Yang ke-9, rahmat Allah pada kita semua ialah pada manusia semua, sehat wal afiat. Sebab tu kita tengok di dunia ni ramai orang sehat kan, orang kafir sehat, ya, sehat wal afiat, kerana itu rahmat Allah dia beri pada orang Islam dan bukan Islam. Cuma berbezanya orang Islam bila sehat dia taat pada Allah. Yang ke-10, cinta. Rahmat Allah pada makhluk ialah cinta. Ya, Allah cinta pada kita, moga-moga Allah cinta pada kita dan kita cinta pada sahabat kita, anak-anak kita. Yang ke-11, iman, nikmat keimanan. Ya, nikmat atau rahmat dari sudut keimanan. Yang ke-12 ialah taufik, hidayatut taufik. Allah bantu kita untuk buat kebaikan atau amal soleh. Sebab itu kalau kita dapat buat amal soleh, jangan menunjuk-nunjuk. Sebab tu bukan kuasa kita, itu kuasa Allah. Allah beri kat kita tu, bukan kita. Kita tak boleh baca walau sepatah kalau Allah tak beri. Ya, jadi lupa je kita ni. Ya. Baik. Yang ke-13 ialah nikmat Allah, rahmat Allah ialah Allah turunkan Nabi Isa. Allah utuskan Nabi Isa alaihissalam. Dan akhir sekali yang ke-14 ialah perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar yang Allah beri pada kita ialah diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak kita kepada kebenaran, dan apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat diganti oleh para ulama, maka kita ikutlah ulama, belajar pergi surau dan masjid, ya, insya-Allah. Ada tak, tak sempat lagi? Jangan malu. Okey. Sama-sama kasih. Okey, sempat Pak Fatimah sempat. Sama kasih. Bik sempat bik. Apa? Okey. Tak apa, nanti salin balik. Nanti Ustazah atau ada, moga-moga video buat hari ni jadi. Kadang-kadang tak jadi. Al-maklum. Orang-orang warga emas ni. Ya. Anak tak ada, kita buat sendiri. Okey, habis yang tu ya. Rahmat Allah. Jadi kita tanya pula. Apa yang menghalang kita daripada mendapat rahmat Allah? Apa yang menghalang kita daripada mendapat rahmat Allah? Dia ada juga sebab tu. Ya, nanti Ustazah cari ya. Ada 5 benda yang menghalang kita daripada mendapat rahmat dari Allah, kata ulama. Ya. Bukan 5 yang menghalang ya, ada 5 syarat. Saya tersilap, minta maaf. Ada 5 syarat untuk mendapat rahmat Allah, bukan halang ya. Ada 5 syarat untuk kita dapat rahmat Allah. Yang pertama, kita tidak syirikkan Allah. Pertama, jangan syirikkan Allah. Kalau syirik Allah, tak ada rahmat dah. Tak ada rahmat. Wal-iyazubillah. Itu memang Allah tinggalkan orang-orang yang menyengutukan Allah. Orang kafir tu. Dan orang Islam yang menyengutukan Allah. Ya. Yang duk pergi kubur lagi tu kan. Nombor ekor duk minta kat kubur dan sebagainya. Banyak lagi lah yang percaya pada hukum hukum kafir lebih baik dari Islam tu contoh. Hukum-hukum barat ya contoh. Yang kedua, sentiasa berzikir dan menjaga hubungan dengan Allah. Banyak berzikir. Berzikir ni luas ya. Baca Quran, zikir subhanallah, sembahyang, majlis ilmu. Itu zikir. Sentiasa berada di majlis zikir atau berzikir dengan lidah dan hati. Boleh ya? 2. 3. Sentiasa bertambah, bertaubat dan beristighfar pada Allah. Sentiasa beristighfar pada Allah, bertaubat pada Allah. Kita nak rahmat Allah, kita mengaku dosa kita. Yang ke-4, sentiasa ikhlas dalam ibadah. Kita hendaklah ikhlas dalam ibadah. Yang ke-5, sentiasa melakukan ketaatan pada Allah dan melakukan amal soleh. Atau kita kata istiqamah dengan amal soleh. Istiqamah dengan amal soleh.
dan ketaatan pada Allah, tinggal maksiat. Ha, itu lima. Sempat tak lima? Ha, nombor empat. Nombor empat, sentiasa ikhlas dalam ibadah. Itu penting sekali. Ikhlas dalam ibadah. Ya? Macam mana kita nak ikhlas? Ulama kata kalau kita nak ikhlas, kita kena sembunyikan ibadah kita. Kebaikan kita kena sembunyi. Bagaimana kita nak sorok, nak sembunyi apa dosa kita? Adakah kita nak tunjuk dosa kita ke orang? Ada kan? Semayang lambat pun malu dah. Kalau orang telefon, betul lah kita ni semayang lambat. Eh, malu kita. Betul tak? Begitulah. Usahkan maksiat kan? Begitulah kalau kita tak nak orang tahu hal jahat kita ni. Maka begitulah juga kita tak nak tahu ke orang tahu kebaikan kita. Sorok kebaikan kita. Tak payahlah pamer-pamerkan. Ya? Tak payah tunjuklah. Tunjuk Quran lah, baca tak payah. Ya? Baik. Hilang pahala keikhlasan. Habis tajuk rahmat tu sahabat semua. Boleh? Alhamdulillah. Ayah, alhamdulillah. Baik. Kita sambung lagi ya. Rahmat lain pula ni. Baru berapa tadi ya? Baru. Tu lima tu rahmat Allah ya. Keluasan al-wasi' tadi tu. Okey. Keluasan rahmat Allah ni, keluasan Allah ni, al-wasi' Allah ni tina. Okey, dia tertekan tu. Okey. Baik. Al-wasi' keluasan kuasa Allah ni ada enam kan? Ada enam. Pertama, keluasan ilmu. Kedua, keluasan rahmat. Keluasan rahmat tu yang ada 14 tadi tu. Yang ketiga, al-wasi' iaitu Allah, luasnya rezeki Allah pada manusia, pada hambanya. Luasnya rezeki Allah kepada makhluk. Ha, ni kita balik semula al-wasi'. Muka surat 338 sahabat semua. Al-wasi', al-wasi' maknanya Allah ni maha luas, maha luas dari sudut rezeki. Buka muka surat 338 yang ada buku, yang tak ada salin je, tak apa. Atas sekali tu Allah menjelaskan keluasan rezekinya. Rezeki Allah tu maha luas. Firman Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Surah An-Nisa ayat 130. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan pada masing-masing dari kurnianya. Allah maha luas lagi maha bijaksana. Ha, ni ya. Allah akan beri rezeki kepada siapa saja walaupun dia telah bercerai. Baik. Seterusnya sama juga surah Ali Imran ayat 73. Kul inna fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kurnia itu di tangan Allah. Dia memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Allah maha luas, maha mengetahui. Rezeki Allah tu maha luas. Okey, kita pergi pada keluasan dari sudut yang keempat, keluasan dari sudut keampunan. Masih lagi muka surat 338, keampunan Allah juga maha luas. Dalilnya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan kurnia-Nya padamu. Dan maha Allah maha luas dan maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 268. Iaitu keampunan Allah maha luas kepada hamba-Nya. Sama juga surah Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz-dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Maksudnya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Ya? Dalil inilah menunjukkan dalil bahawa luasnya rahmat Allah dari sudut luasnya pengampunan Allah kepada orang-orang yang berdosa. Sebab itu dalam dalam kitab tafsir ni, ya, kita tengok sekejap ya, dalam kitab tafsir
disebut di sini luasnya pengampunan Allah. Ibnu Katsir mengatakan ayat ini adalah ajakan pada semua pelaku maksiat. Ini ayat tadi. Surah Az-Zumar ayat 53 ni dia kata ayat ni mengajak semua pelaku maksiat, baik orang kafir atau bukan, atau orang Islam, untuk kembali pada Allah serta bertaubat dan memberitahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semua dosa bagi orang yang mahu bertaubat dan berpaling dari maksiat. Apapun yang dilakukan dan sebanyak apa dosa, bahkan sebanyak buih di lautan, jika hamba itu bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan menerima taubatnya. Ya, kerana dosa itu adalah nak menunjukkan bahawa besarnya, luasnya pengampunan Allah kepada hambanya. Sebab itu para ulama menyebut bahawa kalau kita bersalah, mohonlah ampun pada Allah. Malah orang yang syirik pada Allah pun bila dia bertaubat kepada Allah, kembali kepada Islam, Allah Maha menerimanya. Ya. Okey, habis yang tu. Seterusnya kita lihat pula ialah yang ke berapa pula? Yang kelima. Tadi keempat kan? Keluasan keampunan. Yang kelima, muka surat 339. Al-wasi' Allah ialah kita lihat kepada wasi' keluasan pahalanya kepada kita. Itu yang kelima. Luasnya pahala Allah. Keluasan pahalanya dinyatakan dalam firman Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Surah Al-Baqarah ayat 261. Ayat ini menunjukkan bahawa luasnya, bergandanya pahala Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Maksudnya perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan pada kita di sini besarnya pahala orang yang berinfak di jalan Allah. Ya, lalu kalau kita tengok tafsir di sini, tafsir dia kata dengan syarat mereka ini ikhlas ya dan mencari redha Allah. Lalu Allah gandakan pahala orang yang menginfak di jalan Allah. Apa contoh infak di jalan Allah ada disebut di sini, kejap ya. Contoh dia infak dari sudut ilmu, bagi duit kepada orang yang belajar contoh, dia berjihad, macam orang di Palestin sekarang berjihad, orang yang berjihad tu dapat pahala dah, infak tenaga tu ya, dan beri pula harta katakan untuk jihad, lagi dapat pahala. Persiapkan senjata, yang tukang buat senjata tu untuk haji, yang pergi haji. Itu infak juga tu. Yang membela negara, membela agama. Masa ada 15 minit lagi. Yang melindungi keluarga, yang beri zakat, yang beri sedekah kepada masjid, tahfiz, untuk perjuangan, untuk dakwah. Semuanya Allah janjikan dengan dia sebut sebagai di mana disebut dengan gandaan yang besar sampai 700 kali ganda. Ini Ustazah tak boleh nak cerita panjang, nak habiskan tajuk ni hari ni. Ya. Ayat ni besar, kita perlu huraian yang panjang. Ya, dari 100 biji dia tumbuh kepada 1 biji jadi 7. 7 tu pula ada 7 tangkai, kali setiap tangkai tu 100, jadi 700. Malah Allah sebut wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh melipat gandakan orang yang bersedekah di jalan Allah ni lebih daripada 700 kali. 700 kali tu kalau kita kira dengan matematik kita, sebenarnya Allah boleh lebihkan lagi daripada 700 kali ganda kalau kita infak di jalan Allah. Oleh itu ayuh sahabat,
Sekarang masa untuk kita infak di jalan Allah untuk membantu rakyat Palestin. Sahabat kita di Palestin, kita masuklah. Banyak mana duit yang ada, kita berilah sebahagian daripadanya. Suku, ya. Kita beri itu, ingat ini masuk infak di jalan Allah. Bukan pahalanya 700 sahabat semua. Lebih dari itu. Satu sen katakan 700 seringgit, 700 ringgit lebih lagi. Adik ayuh. Hak benda-benda tak perlu tu kita jangan beli. Kita beri sedekah kepada orang-orang di sahabat kita di Palestin. Masuk kepada tabung berbagai akaun, tapi jagalah cari akaun yang sahih. Antaranya akaun Cinta Gaza contoh, ya. Okey, sekarang ni seruan jihad untuk membantu sahabat kita di Palestin. Kita tinggal benda-benda yang tak perlu, kita guna duit itu untuk membantu sahabat kita di Palestin, ya, dan masyarakat kita juga yang susah. Baik, ustazah nak habiskan ni. Okey, yang keenam. Al-wasi' Allah ialah dari sudut ustazah sebut di sini rukhsah, kemudahan kita ni. Satu dari sudut Allah tak paksa kita apa yang kita tidak mampu buat. Ya, sebab itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membani seorang malaikat sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kita tak mampu, kata apa, sakit. Allah tak beban suruh puasa, boleh berbuka dan wajib qada. Tapi jangan tak faham ayat ni. Saya tak mampu lagi pakai tudung sebab Allah kata la yukallifullahu, tidak. Pakai tudung tu wajib dah tu. Ini bab tak mampu dari sudut syar'i ni. Bukan masalah pakai tudung tak mampu. Kenapa gatal kepala? Itu tak, bukan alasan. Bila kita dah mengaku Muslim, wajib kita taat pada Allah. Ini yang kita tak boleh. Ya? Orang mengandung, dia tak boleh puasa. Diberi rukhsah. Dan juga orang musafir diberi rukhsah untuk berbuka. Ya? Tapi keadaan kita sekarang dah naik kereta ekon semua, nak buka apa lagi tak? Boleh je teruskan perjalanan, boleh puasa. Tapi diberi rukhsah. Orang musafir boleh jamak dan qasar. Itu contoh luasnya rukhsah Allah. Orang miskin tak wajib pun pergi haji. Kan? Tak wajib pergi haji. Yang diberi wajib ialah pada orang kaya, orang yang kemampuan. Itu contoh-contoh al-wasi' Allah. Jadi ustazah ulang balik, al-wasi' Allah tu ada, jangan tukar dengan rahmat tadi, ya. Al-wasi' Allah itu ada 6 sahabat semua. Yang pertama, al-wasi' Allah, keluasan ilmu Allah. Allah tahu segala-galanya. Ya. Yang kedua, keluasan rahmat Allah. Yang tadi tu, yang inilah keluasan rahmat Allah yang ustazah pecahkan 14 perkara tu. Ya, boleh faham ya. Yang ketiga, keluasan al-wasi' Allah dari sudut keluasan rezekinya kepada hambanya, kepada makhluknya. Dia beri dengan mengikut hikmahnya dan mengikut kadar kemampuan kita. Sebab itu tak semua orang kaya. Agaknya kalau diberi kita ni kaya jadi jutawan, lupa Allah. Kan? Yang dia beri mengikut kemampuan kita. Yang ketiga, yang keempat ialah keluasan keampunan Allah. Allah Maha Luas, Allah sentiasa menunggu ke taubat kita. Ya. Yang kelima, keluasan pahala Allah yang tadi. Kan? Pahala Allah yang maha luas. Baik. Yang keenam, keluasan dari sudut rukhsah. Kan? Rukhsah yang Allah beri pada kita. Jadi tamatlah iaitu kita belajar nama Allah 4, Al-Muhaimin, Al-Muhit, Al-Mukit dan Al-Wasi'. Ya, Al-Muhaimin, Allah Maha Melihat. Oleh itu kita berhati-hati dalam tindakan diri kita, jangan buat dosa, Allah tengok kita, Allah perhati kita. Al-Muhit, ilmu Allah. Ya, Al-Muhit tu mana tadi, Al-Muhit ialah rezeki Allah. Jadi jangan rezeki Allah ni ada, jangan sedih kalau kita tidak diberi apa, lambat diberi rezeki, Allah akan beri rezeki pada kita. Dan satu lagi al-muqit. Al-muqit ni dari sudut rezeki juga, ya, dari sudut al-muqit tu ialah rezeki Allah tu maha luas. Yang tadi al-muhit, ilmu Allah yang maha luas. Dan yang keempat ialah kita ada al-wasi'.
Ya, al-wasaq tadi saya dah terangkan. Jadi kesimpulannya para sahabat semua, kita dah belajar empat perkara ini. Moga-moga hati ini, sahabat-sahabat semua, hati kita semua ni bertambah yakin kepada kebaikan Allah. Jangan rasa keluh kesah. Ya Allah, hilangkanlah di hati kami perasaan keluh kesah, sedih, hazan, kan, sedih, duka cita, kerana Allah Maha Adil, ilmu Allah Maha Luas, Allah Maha Kasih pada kita, rezeki Allah ada, sahabat semua. Ya, dan rahmat Allah Maha Luas. Jadi pandanglah hidup kita ni dengan penuh positif. Ya, sayanglah, cintalah diri kita, cintalah pada Allah. Ya. Ni Ustazah nak beri apa tindakan kita lepas kita belajar ni. Jadilah kita seorang yang positif dalam hidup. Cinta kasih pada Allah. Lihat Allah Maha Baik. Tidak pernah kita rasa kekurangan. Allah ini tidak ada pada kita, tidak sama sekali. Allah Maha Adil. Kalau kita ada kekurangan, itu adalah rezeki kita. Allah nak uji kita. Allah nak gamik kita untuk dekat dengan Dia. Maka kesimpulannya, sahabat-sahabat semua, redalah dengan apa yang Allah kurniakan pada kita. Adalah sifat qanaah supaya kita ni, apa orang kata, damai di hati. Sentiasa sentiasa mengalir di lidah kita, aku redha padamu Allahumma anka anta radin, aku redha padamu ya Allah, aku redha padamu ya Allah, itulah yang terbaik untukku, ampunilah dosaku, syukur padamu ya Allah. Ya, okey, jadi Ustazah rasa setakat itu saja. Segala yang baik itu dari Allah, yang lemah itu daripada diri Ustazah sendiri. Ada apa-apa soalan ke sahabat semua? Ada soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sila nak ya. Nikmat Allah, nikmat Allah, segala nikmat. Segala nikmat. Ya, betul. Khas untuk Rasulullah SAW, penghulu segala Nabi, ya, ketua segala Nabi yang maha mulia. Itulah anugerah Allah terbesar pada kita. Baik, okey, jazakillah Ustaz Salina, barakallahu fi. Dia ingatkan pada kita, okey. Ya. Sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Kan, segala puji bagi Allah. Ya. Ya, betul. Waktu kita disuruh baca doa 10 tu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Itu kan kesejahteraan. Tu doa 10 orang panggil. 10 nikmat, ya. Habib, ada apa, Bib? Ya, sama-sama. Ya. Ya. Oh. Ini Ustazah dengar dari Ustaz Najib. Hari tu dia kata kita ni tak layak sebenarnya kita nak kata terima kasih Allah tak layak. Terima kasih tu untuk manusia. Sebab kita kena kata alhamdulillah syukur padamu ya Allah sebab nikmat Allah beri tu tak terbayar, tak terbayang terlalu banyak. Manusia mendalah sangat. Kan? Sangat dia beri kita apa ya? Contoh beri baju, beri apa, sikit je nikmat manusia tu. Sebab tu kita kata terima kasih. Jadi kita jangan samakan Allah dengan manusia. Thank you Allah. No. Kan? Bukan thank you, syukur padamu ya Allah. Ya Allah, banyaknya rahmatmu, syukur padamu. Alhamdulillah. Mula-mula kita dapat nikmat, kita kata apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tu dulu. Syukur padamu ya Allah. Kerana
nikmat Allah bukan satu je, banyak. Sebab tu kita tak layak kata terima kasih. Kan? Ha, manusia sikit je bagi kat kita. Yang banyak nikmat Allah tak terkata. Banyak kan? Nikmat hidup, nikmat makan, nikmat boleh bergerak, nikmat boleh bercakap. Ada orang tak boleh bercakap. Nikmat boleh melangkah tak terbilang. Sebab itu mula-mula apabila kita dapat nikmat, kita kata alhamdulillah. Ha, ya? Alhamdulillah. Ya Allah, banyaknya nikmat kau beri padaku, ya Allah. Wallah alam, ya. Apapun tidak berdosa. Taklah berdosa kata thank you Allah, cuma kurang adabnya, tak sesuai, kan? Tak sesuai. Karena kita terikut-ikut orang tulis dalam FB tu, kita pun ikut. Tak sesuai sebenarnya. Kita yang belajar ni, kita kena guna alhamdulillah. Nak menanya, apa makna alhamdulillah? Alhamdulillah tu maknanya luapan rasa terima kasih pada Allah. Dia banyak dapat nikmat, dia pun kata alhamdulillahirrabbilalamin. Kan kita baca dalam surah Fatihah, tu maknanya. Lalu saya kata Said Qutb rahimahullah, siapa yang kata alhamdulillah bil alamin, mesti ada dalam hati dia masa solat tu luapan, ya Allah banyaknya nikmat Allah padaku. Ha, tapi tak janganlah cakap gitu dalam solat, batal tu. Cakap Melayu kan? Cuma di hati kita. Ha, di hati kita, ya. Okey, boleh beb. Ah, tukar. Tukar, bismillah. Tukar alhamdulillah, ya. Okey, masa dah nak padam. Okey, sama-sama masa dah nak padam. Dia sejam aja kan. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله بالعالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله Jazakumullah khairan pada semua, tak sempat nak sebut nama. Barakallah fikum. Terima kasih pada ketua kelas, pada Katie, pada semua sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.